Wasir disebabkan oleh apa? Wasir atau ambeien adalah penyakit yang umum ditemukan di masyarakat. Penyakit wasir dapat menyerang segala usia, meskipun kasus paling banyak terjadi pada usia di atas 50 tahun. Wasir disebabkan karena terdapat pembengkakan atau peradangan di pembuluh darah rektum sekitar anus. Penyakit wasir adalah penyakit yang bisa datang kapan saja dan menyerang siapa saja. Penyakit ini tak semuanya menimbulkan gejala, karena banyak yang tak diketahui tandanya. Namun, jika muncul gejala, dapat membuat penderita merasakan nyeri bertubi-tubi dan rasa tak nyaman setiap hari. Berikut adalah penyebab wasir yang sering terjadi. Konstipasi berat. Penyebab wasir yang pertama dan paling umum terjadi adalah konstipasi. Konstipasi adalah keadaan sulitnya mengeluarkan tinja pada saat buang air besar. Hal ini bisa disebabkan karena tinja yang terlalu keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Tinja yang keras memerlukan proses mengejan yang berlebihan sehingga memberikan tekanan kuat pada rektum. Duduk terlalu lama. Penyebab wasir kedua adalah duduk terlalu lama. Hal ini biasanya terjadi pada usia di atas 50 tahun. Pasalnya, duduk terlalu lama akan menyebabkan pembuluh darah anus terisi dengan darah. Hal tersebut membuat jaringan pembuluh darah meregang dan melemah hingga menyebabkan pembengkakan. Obesitas. Faktor penyebab penyakit wasir yang ketiga adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Berat badan berlebih ternyata tak hanya berdampak pada diabetes saja, namun dapat membuat peningkatan tekanan darah. Tekanan tersebut menyebabkan terjadi peregangan dan pembengkakan di sekitar anus yang dikenal dengan wasir. Mengejan terlalu keras. Penyebab wasir yang keempat adalah mengejan terlalu keras. Pasalnya, kegiatan mengejan akan memberikan tekanan yang besar. Tekanan tersebut membuat pembuluh darah vena mengalami proses peregangan dan pembengkakan yang berkembang menjadi wasir. Tinja yang terlalu keras dapat terjadi karena pola makan dan pola buang air besar yang tak sehat. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya.